Sebab kalau kita tahu untuk beraksi di Liga Super ni perlukan komitmen yang lebih lah. Derek, ramai yang nak tahu sekarang ni pasukan Emigration macam mana tahun depan kan. So macam Eric sendiri macam mana kalau agaknya pasukan Emigration tidak berhasil dalam Liga Super? Bagi saya, kalau kita tanya perasaan dan hati, saya rasa rata-rata pemain yang main di liga yang dimainkan BSB sekarang ni ingin pergi ke liga yang paling tertinggi lah. So Super League lah. Tapi berpandu pada management punya keputusan lah. So apa-apa pun kita sebagai player, apa pun keputusan management, kita kena ambil sebagai langkah yang terbaik lah. Okey, saya macam Merit sendiri, yalah, kali terakhir dalam Liga Super 2019 tak salah saya bersama PJ City kan. So mungkin ada keinginan itu untuk kembali ke Liga Super selepas beberapa tahun? Semestinya keinginan untuk beraksi di Liga Super itu ialah satu, saya kata, perasaan yang saya tunggu-tunggu kan, sebab saya dah lama. Tapi apa pun bergantung pada pihak pengurusan. Kalau dia nak terus pergi ke Liga Super, saya rasa syukur alhamdulillah. Kalau dia nak maintain ke Liga MBSB pun, saya rasa pun tak ada masalah. Okay, Nasyid, kita nak tanya Nasyid sendiri pernah bermain di Liga Super dan tahu kesukaran berlawan dengan tim-tim di Liga Super sekarang. Jadi kita nak tahu macam mana kalau anda kata Emigration dapat masuk ke Liga Super, macam mana persediaan tim ni untuk berlawan dengan tim-tim di Liga Super? Semestinya preparation lah. Kalau kita pergi ke Liga Super, semestinya preparation kena buat double up daripada sekarang lah, supaya contohnya macam dari segi training semua, daripada segi facilities kena lebih complete lah. Sebab kalau kita tahu untuk beraksi di Liga Super ni perlukan komitmen yang lebih lah untuk